فكان
Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad untuk menyampaikan wahyu, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa saatnya yang dilihatnya itu? Saatnya yang pertama dimulai. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad
tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naura dan Maureen. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Bashir Lubis. Kepada Ustaz, disilahkan. Sama-sama kita hormati ibu kepala sekolah beserta wakil. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh majlis guru dan tentunya beserta staf tata usaha. Dan saya banggakan para siswa dan siswi yang alhamdulillah pagi hari ini dengan tertib, diam dan teratur. Saya merasa bangga datang ke sekolah yang tercinta ini. Sekian banyak sekolah yang saya datangi, tidak ada yang setertib sekolah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Siapapun yang datang ke sini, tamu, ustadz yang ceramah, tidak ada yang bicara sepatah kata pun. Karena memang di antara tanda orang yang tak beradab, yang kurang adab, salah satunya kalau ada orang bicara di hadapan dia, dia bicara dengan orang lain. Itu tanda. Maka karakter orang yang berakhlak dan beradab, kalau ada orang bicara di depan dia, dia dengarkan, dia simak, dan dia pahami. Saya nampak anak-anak semua, alhamdulillah, ada memiliki yang ini. Amin ya Rabbal. Amin. Baik. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah dan begitu indah ini, Allah masih melimpahkan rahmat-Nya, mencurahkan kasih sayang-Nya
memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali bertemu di sekolah yang kita cintai ini, tentunya dalam satu rangkaian acara memperingati hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Putra Abdullah belahan jiwa Aminah Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, ceramah ini tiada lama saya memakai metode ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan kakap ikan lele banyak cakap kadang bisa bertele-tele, tapi satu yang pasti ikan mujair ikan parang kalau sudah cair baru saya pulang. Maksudnya kalau nanti ada dikasih minum ku minum, itu pun kalau dikasih tak minum aku balik sendiri. Baik anak-anakku sekalian yang kucintai dan kusayangi, hari ini kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya manfaat, apa sebenarnya hikmah kita memperingati ini setiap tahun? Ternyata adapun hikmahnya di antaranya apa? Seorang guru besar, ulama besar yang bernama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam bukunya mengatakan di antara tanda orang yang mencintai Rasulullah, di antara bukti orang yang mencintai Rasulullah, ayyuhibba ayyuzkara ismahu. Apa itu? Salah satu di antara tanda orang yang mencintai Nabi, suka dia kalau diceritakan kisah kehidupan Nabi. Jadi kita berkumpul di sini karena kita cinta kepada Nabi. Makanya kita buat acara peringatan Isra wal Mi'raj. Saya tanya dulu, siapa yang mengaku cinta kepada Nabi? Tunjuk tangan. Semua. Kita usah tinggi-tinggi lah kawan, nanti yang samping kanan tu, samping kiri. Pas pula dia tak pakai Rexona. Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku sekalian yang kucintai dan kusayangi, maka apa yang mau kita bicarakan dalam kesempatan yang singkat ini? Pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Segala sesuatu ada sebab. Anak-anakku sekalian, siapa yang pernah juara satu, pasti ada sebabnya dia dapat juara. Apa sebabnya? Dia dapat nilai yang tinggi, akhlak yang mulia. Kadang-kadang ada orang pintar tapi akhlaknya tidak benar, tak bisa juara. Ini harus seimbang, apa? Kepintaran dengan akhlak. Saya kalau jadi wali kelas, kalau nampak ada murid yang pintar tapi akhlak tidak benar, dia tidak berhak menjadi juara satu. Tapi kalau ada murid yang pintar tapi dia akhlaknya benar, dia memang layak dan pantas jadi juara satu. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang dapat juara satu, pasti ada sebabnya. Rajin belajar dapat nilai tinggi, akhlaknya mulia, insyaallah dapat juara. Itu sebabnya. Kalau ada anak-anak yang
dapat juara satu, tapi juara satu dari belakang. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Oh, dia belajarnya kurang, asyik main sahaja. Main apa? Main handphone. Asyik main handphone, nilainya tak tinggi, akhlaknya tak benar. Ah, juara satu dari belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Isra wal Mi'raj, ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, di tahun itu Rasulullah kehilangan orang yang paling dia cintai. Siapa itu? Paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini paman sekaligus ayah. Coba lihat, kita tengok sejarah. Apa? 2 bulan umur Nabi dalam kandungan meninggal ayah. 6 tahun umur Nabi meninggal ibu. 8 tahun umur Nabi meninggal siapa? Meninggal kakek, meninggal apa? Sejak berumur 8 tahun sampai 25 tahun Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib, paman sekaligus ayah. Itu makanya sayang kali Nabi dengan anak yatim itu. Kenapa? Nabi lahir sudah menjadi anak yatim. Kalau ada di sini anak-anakku, ha? Allah takdirkan kita sudah menjadi anak yatim, ada kawan kita anak yatim, sayangi dia, bantu dia, kasihi dia. Ya, kenapa? Nabi sangat cinta kepada anak yatim. Makanya meninggal paman Nabi, lalu kemudian yang kedua meninggal istri Nabi. Siapa istri Nabi? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Jarak berapa? Baru 3 hari meninggal paman Nabi. Boyongkan itu. Baru 3 hari meninggal paman Nabi Abu Thalib. Setelah itu hari keempat meninggallah istri Nabi, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka sebab itulah hati Nabi begitu hancur. Apalagi Khadijah ini luar biasa. Kenapa Nabi tak bisa melupakan Khadijah? Alasan yang pertama, karena Khadijah itu adalah cinta pertama Nabi. Ayo anak-anak, siapa yang ada cinta pertamanya? Ada tak? Alamak, ada? Oh. Tak boleh. Semua ada saatnya, semua akan indah pada waktunya. Jangan dulu pikirkan itu. Kenapa Nabi tidak bisa melupakan Khadijah? Karena Khadijah adalah cinta pertama Nabi. Makanya lihat sajalah ibu-ibu ini. Siapa yang ibu-ibu ini? Ibu-ibu yang sudah menikahnya, yang belum menikah tak? Ada juga yang belum menikah. Sebenarnya ibu ini belum menikah bukan karena kenapa? Bukan karena tak laku, karena memang belum ada yang mau untuk menikahinya. Kalau bapak-bapak tak ada? Ada juga yang belum nikah. Ini semua bapak-bapak ini belum nikah ya? Boleh tahanlah bapak-bapak ni. Saya kalau pergi membawa jemaah umrah, ditanyalah sama jemaah tu, "Ustaz, dia tengok saya muda. Saya muda, handsome pula. Cie-cie." Dia tanya dengan saya, Ustaz dah menikah? Aku cakap, belum. Tapi ku cakap dalam hati, bisikkan ke dalam, belum 2 kali. Anak-anakku sekalian, kita tidak tahu kita ini akan jadi apa untuk hari esok. Makanya saya, karena sudah pengalaman, saya bilang dengan anakku sekalian, belajarlah baik-baik, apalagi bahasa Inggris. Ada guru bahasa Inggris? Yang mana? Tak ada. Ibu yang paling sudut tuh.
SMP saja belajar bahasa Inggris. Oh Ustaz, alumni SMP. Iya, saya tamatan SMP, SD tamat alhamdulillah. SMP juga tamat, tapi langsung aliyah. Di SMP saya belajar bahasa Inggris tapi tidak komplit. Akhirnya apa? Sekarang dapat pekerjaan, ditakdirkan Allah bawa jamaah umrah. Umrah pergi ke Mekah, jamaah yang dibawa semuanya uang Singapura. Mereka kalau bercakap sesama mereka 90% Inggris, 10% Melayu. Begitu aku dengar cakap mereka, aku menganga, apa orang cakap ni? Baru aku sadar ternyata bodoh itu sangat menyakitkan. Ya, saya cakap langsung. Okay, ladies and gentlemen, tertawa mereka. Saya tanya, bapak ibu kenapa tertawa? Mereka pikir aku tak pandai bahasa Inggris. Oh, saya bilang dengan mereka, okay, ladies and gentlemen, bapak ibu jamaah sekalian, mohon maaf, saya nak bagi tazkirah pakai bahasa Inggris, cakap orang putih. Saya takut bahasa Inggris saya tak komplit. Saya bisa bahasa Inggris tapi tak banyak. Apa itu Ustaz? Kata orang tu, saya tahu bahasa Inggris pintu door. Buka pintu, gedor, gedor. Itu aja. Ada juga Ustaz. Yang lain ada? Ada. Apa lagi? Buku, books. Buku jatuh, gede books. Makanya anak-anakku sekalian, hormat kita dengan ibu yang mengajar kita bahasa Inggris. Tak tahu besok kita jadi apa. Barulah sekarang saya tahu apa ternyata bahasa Inggris itu. Apalagi kita yang berada di perbatasan, boleh jadi sebentar-sebentar kita akan menyeberang. Baik anak-anakku sekalian, apa penyebab Nabi surah Mi'raj? Yang pertama, paman Nabi mening. 3 hari setelah itu, hari keempat, istri Nabi mening. Meninggal, hancur, sehancur-hancurnya hati Nabi. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Coba, orang, kalau seorang kekasih diputuskan, seorang kekasih diputuskan oleh kekasihnya, oh, makan tak enak, tidur tak nyenyak, cuman baak, beol yang banyak. Begitu. Oh, akhirnya apa? Akhirnya Nabi diberikan Allah Ta'ala hiburan. Apa hiburannya? Diajaklah Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ialah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha, yang terakhir sampai kepada tingkatan yang kesembilan, namanya Mustawa. Mustawa, bayangkan itu. Kenapa tadi qariah internasional kita luar biasa tadi dia baca, alhamdulillah. Kalau ada ibu kepala sekolah, kalau ada qariah macam ni, kalau dia ada acara, tolong dikasih hadiah. Ada ke tak dikasih hadiah sama ibu kepala sekolah? Tak ada. Adalah, paling tidak lontong gratis kan. Baik, baik, dah. Lihat, saya bangga ternyata di sekolah SMP ni ada qariah macam ni. Agaknya ini pemain kabupaten ini. Iya, pemain kabupaten ini. Coba tengok apa kata Zainuddin MZ almarhum. Beliau mengatakan, dengan seni hidup menjadi indah, ya, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan ibadah hidup jadi terarah. Bayangkan kalau tadi qariah kita tidak membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran biasa saja, enak didengar tak?
ada lagunya kira-kira tentang orang ke masjid. Saya mau tanya dulu, anak-anak laki-laki, coba dulu angkat tangan siapa yang pernah azan di masjid, di musala, di surau, di tempat dia masing-masing atau di sekolah ini. Coba angkat tangan, coba tengok yang mana dia punya hidung. Satu. Eh, jangan ada dusta di antara kita. Satu aja. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ramai anak-anak ni. Sebelah sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang azan, tidak ada suara, tidak ada lagu, datang orang ke masjid. Tak datang. Kalau orang itu, ya, anak-anakku sekalian, Ustaz bagi tahu apa? Marketing masjid musalla surau itu ada dua. Yang pertama adalah muazzin. Kalau muazzinnya bagus, insyaallah datang orang ke masjid. Azanlah. Siapa yang azan itu? Oh, ternyata anak SMP negeri dua tebing yang bikinnya mikrofon. Allahu akbar. Indonesia. Datang orang satu kampung, orang datang. Siapa yang azan tu? Oh, anaknya Pak Bulan. Di mana dia sekolah? SMP Negeri Dua Tebing. Wow. Amazing. SMP Negeri Dua Tebing. Iya, pantaslah. Oh, kalau begitu, nanti kalau anak-anak aku, ku sekolahkan ke SMP Negeri Dua Tebing. Kenapa? Karena tengok, ternyata kualitas itu menjadikan identitas. Ya, yang azan, azan terus-menerus. Itu azan apa? Azan zuhur. Belum lagi azan. Azan, azan lagi. Lain lagi lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan SCTP. Maghrib lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa lagi? RTP. Satu, siapa yang muazin? Anak-anakku sekalian, membanggakan orang tua dan guru tidak mesti memberikan duit. Tak, kau azan di tempatmu, kau menjadi anak yang berakhlak baik, itu sudah bangga guru-gurumu itu. Jadi kalau nampak kalian azan-azan di sini, azan di musala, azan di masjid, apalagi suaranya yang merdu-merdu, insyaallah kami bangga guru-gurumu ini. Kami bangga. Tapi kalau dia punya suara, suaranya merdu, yang tak suaranya merdu, jangan azan. Saya larang. Kenapa? Karena kalau dia azan, jangankan orang datang dari luar ke dalam, yang dari dalam lari keluar. Kenapa begitu? Orang azannya azan hantu. Tahu azan hantu? Begini, jangan azan di musala. Jangankan manusia, hantu pun keluar. Ini hantu dari mana yang menakut-nakuti? Sesama hantu janganlah saling menzolimi. Itu artinya apa? Kalau ada orang yang suara merdu, maka berpeluang dia berbakti kepada orang tuanya dengan suaranya. Azanlah di tempat kita tinggal, azanlah di sekolah kita, berlomba-lomba. Anak-anakku sekalian, Ustaz mau tanya,
kalau solat berjamaah siapa yang paling banyak pahalanya? Huh? Yang paling banyak pahalanya siapa? Yang pertama i? Setelah imam siapa? Muazzin. Muazzin? Kenapa muazzin paling banyak pahalanya? Sebab gara-gara dia orang tahu waktu sholat zuhur telah tiba, sehingga yang sedang berada di kelas dia segera ke tempat wudhu, yang sedang main dia segera ke musholla untuk sholat. Gara-gara muazzin. Makanya muazzin itu paling banyak pahalanya nomor dua. Dah? Apa itu? Dengan seni hidup menjadi indah. Coba, kalau ada imam, imamnya tidak pakai seni baca Fatihah, kira-kira enak tak? Enak tak? Tak enak. Luruskan dan rapatkan shaf. Ternyata yang jadi imam siapa? Ato umur 79 tahun 11 bulan 29 hari. Gigi sudah 99% tak ada lagi. Gimana lagi? Oh, ternyata takbir dia. Allahu Akbar. Gimana dia baca Fatihah? Tak ada lagu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Sampai akhirnya siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tiga anak remaja di belakang, kata dia, amin lawa. SMA ataupun kuliah, ternyata nanti yang bagus suaranya jadi imam di masjid, apalagi imam tarawih. Orang semangat sholat tarawih. Orang semangat. Apa katanya? Dia pakai lagu Sudais, Imam Masjid Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Makmum itu tergantung i. Coba, macam mana amimnya kalau waladdullinnya begini? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, semangat kan? Coba kalau waladdullinnya begini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam mana amimnya? Amin. Saya rasa tak ada murid SMP Negeri 2 macam begitu. Anak-anakku sekalian, kalau begitu, apa inti dari Isra Mi'raj? Yang pertama adalah rajinlah solat ke masjid, rajinlah solat ke musala. Ibu-ibu kita ni, guru-guru kita ni, seluruh majlis guru, kalau disuruh kita solat, pergilah solat. Pergilah solat, jangan ditinggal. Apa kata lagu? Hey, 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 hey. Belum mata lentik berwarna coklat. Percuma cantik kalau tak sholat. Mantap juga back sound kita dia. Boleh tahan lah itu. Nanti diundang lah dia.
kalau dia itu lagu yang baru saya nyanyikan, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun, Jepang, bisa tak? Tak? Bisa. Bagaimana bahasanya? Oh, saya cakap ke tak? Nanti dibilang orang pula saya ria. Ambeng ni sutan garang, nama nangkok marami-rami, ilarang nada terlarang, yologet mate do baya solosi. Ah, itu bahasa Jepun. Kalau mau tahu apa artinya bahasa Jepun, salah satu yang pandai bahasa Jepang di sini adalah Pak Damanik. Ah, tak kemana penuang itu? Ada. Oh, pandai bahasa Jepung. Dah. Anak-anakku sekalian. Sekarang saya ini sebenarnya mau pergi lagi. Baik, kita simpulkan saja. Anak-anak sekalian, Ustaz mau cakap dengan kalian apa itu? Saya cakap juga dengan orang tuaku di sini. Sebenarnya mendidik anak itu mulai dari mana? Ini bukan menggurui, tapi saling mengingatkan. Dari mana sebenarnya kita mulai? Saya bacakan terakhir satu hadis Nabi. Apa itu? Pernah dulu ada satu orang sahabat. Satu orang sahabat ini, dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, iya. Itu kawan kita tuh, yang mana? Kelas 7. Yang mana? Kelas 8. Yang mana? Kelas 9. Itu kawan kita itu ya Rasulullah, apa? Solatnya gak beres. Solat-solat, cuman solat gak beres. Gak beres bagaimana? Subuh ke siangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kelelahan, isya ket. Siapa yang isya ketiduran? Ayo. Saya mau tanya dulu. Anak-anakku sekalian, siapa tadi yang tidak solat subuh? Angkat tangan. Kalau kau tak mengaku, kalau kau bohong, panjang lidahmu. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Woi, sebelah sana. Siapa yang tadi tak solat subuh? Kelas berapa itu, Ibu? Hei, kau orang TMK ya? Banting kau nanti kalau tak solat subuh. Dia, ini saya ceritakan, tapi kan jangan besar kepala. Satu-satunya termasuk orang tua yang sukses membawa anaknya solat subuh, orang tua dia dah. Boleh ketanya? Boleh Ustaz. Bagaimana bapak boleh membawa Tristan solat subuh? Sebab saya tengok begitu datang solat subuh, saya datang, dia sedang apa? Sedang bersemedi. Duduk dia. Goyangannya itu goyang patah-patah. Saya tanya dengan bapak dia, Pak, iya, bagaimana bapak bisa membawa Tristan solat subuh berjamaah? Kata bapak dia pula, pertama Ustaz, apa? Kubisikkan ke telinganya, apa? Nah, ayo kita solat. Habis itu apa? Saya bangunkan dia, kududukkan. Habis itu kugendong-gendong. Mana pula tergendong sebesar itu? Alhamdulillah, saya itu contoh tuh.
Tengoklah dia solat subuh berjemaah itu. Saya tanya dulu, bapa ibu, sekarang ini ujungnya aja nanti tengok. Siapa yang solat subuh berjemaah tadi subuh ke masjid? Tengok, bapa ibu. Bangga kita, kita juara satu bahasa Inggris, kimia, matematika. Bangga. Tapi karakter tidak akan ada kalau solat tak beres. Pastikan itu. Maka Rasulullah mengatakan, apa? Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kawan kita itu tak beres solatnya. Kalaupun solat itu, kadang-kadang lah. Macam mana ya Rasulullah? Lalu kemudian, kata Rasulullah, hari ini dia solat, nanti sore dia nyolong. Hari ini dia solat, besok dia nyuri. Kenapa kita pejabat-pejabat punya pejabat yang paling sangat korupsinya? Ada sebabnya. Ternyata apa kata Rasulullah? Kalau nanti beres solatnya, hilang itu nyurinya. Kalau anak kelas 7, 8, 9 beres solatnya, bagus itu akhlaknya. Bagus itu akhlaknya. Jadi kalau ditanya, dari mana kita mulai mendidik? Dari solat 5 waktu. Kalau solat 5 waktu beres, insya Allah bapak ibu kita bangga. Kenapa kita bangga? Nanti satu saat ketika orang tua kita nih, yang tak lama lagi kan, sudah ada tanda-tanda kan? Ada tanda-tanda tak lama lagi lah nih. Haa. Tengok, apa tandanya Ustaz? Orang sudah tak lama lagi. Kalau uban dah bertabur, pendengaran sudah labur, gigi banyak yang kabur, itu tanda nak dekat ke liang. Dipandanginya pula bapak-bapak yang di depan. Siapa yang ada tanda-tanda? Alhamdulillah, saya nampak dari jauh tak ada yang punya tanda-tanda. Masih hitam lagi semua. Kalau dari jauh, kalau dari dekat, adalah. Tapi tak boleh dicakap nanti. Dah, okey. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, saya masih ada kegiatan. Saya simpulkan saja. Yang pertama, makna dari Isra Mi'raj kita ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, mencintai Nabi. Salah satu di antara bukti orang yang mencintai Nabi, suka menyebut-nyebut nama Nabi, suka diceritakan kisah-kisah Nabi. Yang kedua, kalau engkau ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, punya karakter yang baik, mulailah dengan solat. Insya Allah kita, macam mana kita bersama duduk di halaman sekolah kita ini, insya Allah kalau solat kita beres, kita juga nanti akan bersama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menundukkan kepala dan mengangkat tangan, ya Allah, kami berkumpul di lapangan sekolah yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, inilah bukti kami cinta kepada Nabi-Mu. Kami sayang dan rindu kepada Nabi-Mu, ya Allah. Wahai Allah, andai kami tak berjumpa di dunia ini, jumpakan kami nanti di akhirat, ya Allah. Wahai Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, ayah dan bunda kami, terutama, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, yang mereka dengan ikhlasnya mendidik kami dari tak tahu menjadi tahu, ya Allah, dari tak pintar menjadi pintar, ya Allah. Wahai Allah, jadikan kami orang yang sukses, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang senantiasa menjadi orang anak yang saleh dan salehah, orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, mudahkan bagi kami dalam menerima segala pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami, ya Allah. Wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, berikan kepada kami umur yang panjang, jadikan kami orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi agama kami, ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah tempat bergantung segala makhluk. Wahai Allah, kabulkan segala hajat dan keinginan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup acara ini dengan sebuah pantun.
kalau ada jarum yang patah. Jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang sampai ke parit. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, tolong dicari siapa yang patahin. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Demikianlah informasi aktual tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya Ahmad Basit Lubis dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri rapat Anda sampai berjumpa kembali dengan waktu dan kesempatan dalam acara dan frekuensi yang sama berpacu dalam ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustaz, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Syakina selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul Hadi bi ajmal zikra, sallu ma'ana ma'ana ya ghuddar, fa huwa imadi yawmal ma'adi nabi. حي الحادين حي الحادين.